Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpau dan Pangdam 17 Cendrawasih Majen TNI Hinsa Siburian serta Komandan Pangkalan TNI Aukol PNB Purwoko menjenguk dua polisi korban penembakan yang terjadi di areal Bandara Sentani, Kabupaten Jayapura. Kedua korban yang mengalami luka tembak yakni Bribtu Rizkriksan dan Bribtu Wahidin kini dirawat di ruang Cendrawasih Rumah Sakit Bayangkara Kota Jayapura. Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpau menyatakan insiden penembakan oleh anggota Paskas TNI AU murni kecelakaan. Apalagi saat itu penerangan tidak mencukupi karena terjadi sekitar pukul 03.00 waktu Indonesia Timur. Paulus Waterpau menjelaskan insiden penembakan berawal dari adanya laporan aksi perusakan di kawasan Bandara Sentani hingga anggota Polsek KP3 Bandara Sentani turun tangan. Saat sedang membuarkan massa yang sedang melakukan perusakan, anggota Paskas TNI AU melakukan penembakan hingga mengenai dua anggota polisi. Jadi, memang itu kondisi malam ya, jadi banyak tanggapan dengan kecepatan yang tinggi. Bergerak bersama dan maka mengawal itu, dan saya pikir itu memang sudah sesuai dengan ketentuan protap. Artinya, menurut dari pemelawan membatasi agar mereka tidak melempar masuk ke area bandara itu karena sangat rawan adanya gangguan-gangguan itu. Nah, hanya saja ketika ada upaya